Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana insya-Allah pada pagi ini kita akan menyambung tafsiran surah Al-Baqarah, dan insyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung ayat yang ke-44 dari surah Al-Baqarah, mana dalam kuliah sebelum ini kita telah berhenti pada ayat yang ke-43, dan insyaAllah pada pagi ini kita akan menyambung ayat yang ke-44, dan insyaAllah kalau sempat beberapa ayat selepas daripada ayat ini. Mudah-mudahan kita sedikit sebanyak dapat memahami kandungan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan mudah-mudahan ia dapat menjadi panduan kepada kita dalam kita menjalani kehidupan kita seharian insya-Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Tuan-tuan, saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perangai ataupun sifat buruk yang ada pada kaum Yahudi ini, Allah Subhanahu wa taala memperjelaskan kepada kita sebahagian daripada golongan Yahudi, khususnya alim ulama mereka, di antara perbuatan buruk yang ada pada mereka iaitu mereka menyuruh manusia yang lain untuk membuat kebaikan, sedangkan mereka sendiri tidak melakukan kebaikan tersebut. Di antara perangai Yahudi, tuan-tuan, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebahagian daripada orang Yahudi ini didapati bahawasanya mereka ini telah memeluk agama Islam. Tuan-tuan, kita kena ingat, walaupun di dalam ayat Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi, tapi tidaklah bermaksud kesemua orang Yahudi itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala laknat Yahudi ini bukan kerana bangsa. Saya sudah sebut dah sebelum ini. Kalau Allah melaknat Yahudi ini kerana bangsa, maka zalimlah Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melaknat Yahudi ini kerana perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi.
yang bertentangan dengan kehendak dan tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Seandainya didapati daripada golongan orang-orang Yahudi ini dapat mengikuti tuntutan syariat yang dibawa oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala tetap meredai golongan Yahudi tersebut dan tetap mereka ini dapat memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini, tuan-tuan, mengenai orang-orang Yahudi yang dilaknat oleh Allah ini, iaitu sebahagian sahaja daripada mereka ini, tuan-tuan. Bukan bermakna keseluruhannya. Sebab didapati juga dari kalangan bangsa Yahudi ini mereka menerima Islam. Mereka dapat menerima Islam dengan baik. Ada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan lebih baik lagi daripada kita. Sebab orang Yahudi ini, tuan-tuan, apabila mereka ini menerima Islam, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada mereka dua kali ganda daripada orang Arab biasa. Jadi itulah kelebihan yang ada pada Yahudi. Tetapi tuan-tuan, walaupun sebahagian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini yang bertentangan dengan tuntutan dan syariat Allah Subhanahu wa taala, tapi oleh kerana perbuatan mereka ini cukup besar, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan perbuatan mereka ini termaktub di dalam Al-Quran dan menjadi pengajaran kepada seluruh manusia supaya tidak diikuti perbuatan-perbuatan mereka ini. Jadi tuan-tuan, di antara perbuatan mereka, apabila ulama-ulama Yahudi mendapati sebahagian daripada pengikut Yahudi ini memeluk agama Islam, ya, menerima agama Islam dengan baik, tuan-tuan, dan kuat pegangannya, ikutan mereka ini terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka membenarkan, mereka mengizinkan dan membenarkan pengikut-pengikut mereka tersebut. Jadi golongan Yahudi ini, tuan-tuan, apabila sebahagian daripada pengikut Yahudi ini memeluk agama Islam, dia datang kepada ulama-ulama Yahudi. Dia pergi kepada ulama-ulama mereka, dia bertanya kepada ulama-ulama Yahudi tentang Islam. Jadi ulama-ulama Yahudi ini melihat kepada si penanya tadi, memerhati, melihat, tuan-tuan, dan mendapati bahawasanya apa yang diikut pegangan mereka, pegangan pengikut dia ini, tuan-tuan, pegangan si penanya tadi itu kuat dan ikutan dia terhadap syariat Nabi itu kuat, tuan-tuan, maka dia kata, kamu buat betul, Islam tu betul, kamu teruskan, kamu teruskan Islam. Dia kata begitu, tuan-tuan, mana dia mengizinkan, dia mengizinkan dan dia membenarkan sebab dia dapati pengikut dia itu kuat Islam, betul. Dia kata, kamu teruskan dengan Islam, bagus Islam tu. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala menegur mereka. Allah Subhanahu wa taala menegur mereka, kamu menyuruh pengikut-pengikut kamu, ya, golongan-golongan Yahudi yang lain itu untuk memeluk agama Islam dan sebagainya. Tapi kamu sendiri tak mahu masuk Islam. Kamu sendiri tak mahu ikut Islam. Untuk orang lain dia suruh masuk Islam, dia sendiri pun tak masuk Islam. Itu di antara perbuatan orang-orang Yahudi apabila dia mendapati pengikut dia itu, tuan-tuan, ya, di kalangan orang yang kuat berpegang kepada ajaran Islam. Kira-kiranya kalau dia tipu pun, tuan-tuan, pengikut dia itu tak mahu berubah dah. Tapi apabila didapati sebahagian daripada Yahudi yang masih lagi lemah iman dia, tak kuat lagi iman dia, tuan-tuan, maka dia tipu. Dia kata Muhammad tu Nabi palsu lah, Muhammad ni tak betul lah, macam-macam lagi, menyebabkan pengikut-pengikut dia yang lemah iman ini kembali meninggalkan ajaran ajaran Islam ini dan meneruskan ajaran Yahudi ini, tuan-tuan. Sebenarnya, tuan-tuan, ajaran Yahudi ini ajaran Tauhid asalnya. Kita kena ingat, tuan-tuan, asal dia ajaran Tauhid. Sebab ini, ajaran ini adalah berasal daripada Taurat, dan Taurat ini merupakan kitab samawi yang diturunkan oleh Allah asalnya kepada Musa AS. Cuma, tuan-tuan, oleh kerana mereka ini
mempunyai kepentingan pribadi dan mengutamakan sesuatu yang lain daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah berlaku perkara-perkara yang bertentangan dalam ajaran tauhid ini, tuan-tuan. Nah, sebab itu kita dapati, tuan, akhir sekali ajaran Yahudi ini terkeluar daripada landasan tauhid yang sebenarnya. Mereka memang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi akhir-akhir, tuan-tuan, mereka mengatakan Uzair itu kan anak Allah Subhanahu wa taala. Ha, kan? Apabila mengatakan Allah itu ada anak, syirik pada Allah. Kan? Memang, tuan-tuan, agama yang asalnya tiga agama samawi, kan? Apa panggil Yahudi, Kristian dan juga Islam. Asalnya, tuan-tuan, ya. Ha? Tetapi kita dapati, tuan-tuan, yang betul-betul menjaga tauhid kepada Allah Islam saja. Kan? Yahudi dan Nasrani dia terkeluar daripada landasan asal dia. Ha, ya, landasan asal. Sebab mereka ini, tuan-tuan, akhirnya mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai anak. Apabila kata Allah ada anak, syirik besar pada Allah Subhanahu wa taala berlaku kepada mereka. Kan? Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Berkata orang-orang Yahudi, Uzair itu anak Allah Subhanahu wa taala. Wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Dan berkata orang-orang Nasrani bahwasanya Isa itu anak lelaki Allah Subhanahu wa taala. Ya? Tetapi Islam, tuan-tuan, tidak pernah mengatakan Nabi Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW ini sebagai anak Allah. Memang kita ikut Nabi, tuan-tuan, tapi tidak pernah kita puja, kita sembah Nabi SAW. Kan? Kita ikut Nabi sebab Nabi itu suatu ikutan kepada manusia. Fattabi'uni, kata Nabi SAW, ikutlah aku. Jadi kita ikut Nabi SAW. Tapi kita hanya ikut Nabi, kita tidak pernah sembah Nabi, kita tidak pernah anggap Nabi SAW itu sebagai Tuhan. Kan? Akidah kita tetap mengatakan Allah itu satu. Kan? Tetapi agama-agama lain, tuan-tuan, kita perhatikan, dan akan dianggap pembawa agama itu dan pengajar, pengasas agama itu, tuan-tuan, sebagai Tuhan. Guru nanak dalam agama Sikh. Kan? Dia menganggapkan guru nanak itu sebagai Tuhan akhirnya. Ha, ya? Jadi hanya Islam saja yang mengajar manusia ini Allahu Ahad. Allah itu Esa. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, yakni Allah tidak mempunyai anak, walam yulad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak diperanakkan, yakni Allah tidak mempunyai bapa seperti mana yang dikatakan oleh golongan-golongan Kristian, bapa Tuhan, anak Tuhan, ibu Tuhan dan sebagainya, roh Tuhan, ya. Itu fahaman ajaran Kristian yang terpesong asalnya, tuan-tuan, ya. Ini ajaran Islam, ajaran Islam, ajaran yang betul, tuan-tuan. Ha? Jadi kebenaran ajaran Islam ini diketahui oleh ulama-ulama Yahudi. Tapi mereka ini, tuan-tuan, sengaja sengaja menyembunyikan kebenaran yang diberitahu dan diajar oleh Allah kepada mereka daripada disampaikan kepada manusia. Saya sudah sebut dah sebelum ini, ya, beberapa ayat sebelum ini, di antara perbuatan yang dilakukan oleh ulama-ulama Yahudi ini, tuan-tuan, mereka menyembunyikan kebenaran yang diketahui oleh mereka. Mereka mengetahui kebenaran Nabi SAW itu sebagai seorang Rasul. Ajaran yang dibawa oleh Nabi itu sebagai ajaran yang diredai oleh Allah SWT. Mereka tahu, tuan-tuan, tapi mereka tidak menyampaikan kepada manusia, kan? Mereka menyembunyikan kebenaran tersebut, kan? Jadi Allah la'anak pada Allah SWT telah melaknat mereka. Dan ini satu lagi perangai mereka ni, tuan-tuan, kan? Perangai mereka, yakni, tuan-tuan, mereka suruh orang lain, mereka membenarkan. Sebab mereka dapati Yahudi-Yahudi yang tanya pada dia ni, tuan-tuan, kan, merupakan orang yang kuat agama Islam. Jadi dia tak nak buat apa-apa lah, tuan-tuan. Kalau dia cerita pun, Yahudi ni dia tidak akan berubah, ya. Tapi kepada yang lemah iman, dia akan tipu lah, tuan-tuan, ya. Sedangkan Allah SWT menyebut, kamu mengetahui tentang perkara tersebut, kan? Buktinya, wa antum tatluna al-kitab, sedangkan kamu sendiri, kan, sedangkan kamu sendiri mengetahui kebenaran ajaran Islam itu disebabkan kamu itu boleh membaca kitab Taurat. Ha, kan? Sebab Allah Subhanahu wa taala menceritakan kebenaran-kebenaran ajaran yang dibawa oleh nabi akhir zaman ini dalam kitab mereka sendiri. Jadi, tuan-tuan, Yahudilah, ulama-ulama Yahudilah yang boleh baca kitab ni, tuan-tuan. Ha, ya, dan mengetahui kebenaran yang ada dalam kitab-kitab mereka, tapi mereka tidak ikut kitab, tuan-tuan. Kan? Tahu saja. Dan saya sudah sebut dah dalam kuliah saya sebelum ini, tuan-tuan, sekadar tahu ni tidak ada apa-apa keistimewaan. Adalah keistimewaan tertentu, tuan-tuan,
kan? Tetapi tidak sempurna keistimewaan tersebut. Sekadar tahu saja. Sebab Yahudi pun tahu juga, kan? Yahudi ni tuan-tuan, mereka ini lebih kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, daripada orang-orang Arab sendiri, tuan-tuan. Orang-orang Arab sendiri, Nabi SAW dilahirkan di kota Mekah, ya. Jadi orang Arab ni tuan-tuan tidak mengenali Nabi SAW ini sebagai Nabi Allah SWT. Akan tetapi tuan-tuan, Yahudi ni mereka kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak ikut tuan-tuan. Alladzina ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, kata Allah Subhanahu wa taala. Kan golongan Yahudi ini mereka mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri, tuan-tuan. Ha, sampai ke tahap itu mereka kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pernah suatu ketika tuan-tuan, ya, seorang sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi, ya. Dihyah Al-Kalbi ni tuan-tuan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam riwayat menyebut wajah Dihyah ataupun muka Dihyah ni tuan-tuan hampir sama dengan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang hampir sama mukanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sahaja muka, perangai dia pun, ya, adalah bernama Dihyah Al-Kalbi. Selalu Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengutuskan Dihyah Al-Kalbi ini untuk menyampaikan surat ataupun risalah, ya, kepada pembesar-pembesar yang berada di luar kota Madinah, tuan-tuan. Dia akan utuskan. Sebab Dihyah Al-Kalbi ini di antara sahabat yang dapat memperkenalkan Islam secara zahirnya kepada masyarakat luar, ha, kan? Untuk menunjukkan Islam. Sebab dia dari sudut rupa dan perangai dia, sifat dia ni tuan-tuan hampir sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikatakan apabila Dihyah Al-Kalbi ini berjalan di lorong-lorong kota Madinah, tuan-tuan, Dihyah Al-Kalbi ini akan menutup kepala dia ini, kan, supaya tidak dilihat oleh perempuan-perempuan Madinah pada ketika itu, takut menjadi fitnah, tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, biasanya kalau kita kerajaan Malaysia, ya, ingin mengutuskan seseorang sebagai duta Malaysia di negara luar, kerajaan akan memilih di kalangan rakyat dia ini tuan-tuan yang dapat membawa budaya Malaysia ini ke tempat lain. Orang, seseorang yang boleh memperkenalkan Malaysia ini ke tempat lain, tuan-tuan. Sebab itu untuk kita kursus tuan-tuan menjadi duta ini bukan satu perkara yang mudah. Diajar kepada kita macam-macam, kan, cara nak berjalan tuan-tuan, cara nak bercakap, cara nak menegur dan sebagainya lah, ya. Saya tahu tu sebab pak saudara saya ni pernah dapat temuduga untuk menjadi duta tuan-tuan di negara luar lah. Dan dituntut oleh kerajaan Malaysia ini kepada duta-duta yang diutuskan di negara-negara luar ni tuan-tuan, supaya membawa kebudayaan Malaysia di tempat mana, di negara luar. Mana kalau ada function-function tertentu tuan-tuan, kan, seperti hari raya Aidilfitri, kan, maka kita di sana tuan-tuan kita akan pakai baju Melayu dan sebagainya. Saya pernah duduk di Afrika tuan-tuan, begitu keadaannya, kan. Apabila sampai saja hari raya puasa atau hari raya haji, maka di kedutaan Malaysia tu kita akan pakai baju Melayu, suasana Malaysia dibawa di sana, kan, supaya rakyat-rakyat yang berada di negara luar apabila dia datang ke kedutaan itu, dia dapat melihat budaya Malaysia tu di tempat mereka, begitu tuan-tuan. Itulah kaedah dia. Jadi Dihyah Al-Kalbi ini sebagai duta Nabi sallallahu alaihi wasallam, kan, yang dapat memperkenalkan Islam kepada masyarakat ketika itu tuan-tuan, secara zahir dan juga secara luaranlah, ya, untuk dilihat oleh manusia pada ketika itu. Jadi pernah pada suatu ketika tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengutuskan Dihyah Al-Kalbi ini untuk pergi ke berjumpa dengan seorang pembesar Yahudi, ya. Jadi apabila Dihyah ini bertemu dengan Yahudi tersebut, Yahudi tersebut tadi tuan-tuan telah membawa Dihyah Al-Kalbi ini
pergi ke satu tempat di bawah tanah, tuan-tuan. Kan satu bilik. Di bawah tanah, dan dalam bilik itu tuan-tuan terukir beberapa patung nabi-nabi Bani Israel. Kan? Termasuk tuan-tuan, termasuk patung nabi akhir zaman, tuan-tuan. Kan? Yang ini Nabi sallallahu alaihi wasallam pun ada juga. Apabila mereka apabila dia tengok diyah ni tuan-tuan, dia bawa diyah. Terus dia bawa diyah ini ke ke bilik di bawah tanah, kemudian dia tanya dia, inikah Nabi kamu? Dia kata, dia kata ya, betul. Kenapa tuan-tuan Yahudi boleh buat begitu? Sebab dia tengok wajah dia ni tuan-tuan sama dengan patung tadi. Kan? Lebih kurang sama. Lebih kurang, nak kata sama setepatnya, tidak tuan-tuan, tapi dia cam lah. Kan? Maknanya tuan-tuan Yahudi tu faham bahawa di antara sifat Nabi akhir zaman ni tuan-tuan, dia bijaksana. Apabila dia utus seseorang, maka dia utus orang yang paling serupa dengan dia. Dari sudut akhlak, dari sudut peribadi, dia tidak akan utus orang jahat-jahat, tuan-tuan. Orang yang baik-baik. Seperti Nabi SAW. Sopan dan sebagainya. Dan mereka ini, tuan-tuan, mereka memang, mereka boleh mengukir patung-patung nabi-nabi mereka, termasuklah Nabi SAW sebagai Nabi akhir zaman. Sebab Allah memperincikan sifat-sifat Nabi akhir zaman ini kepada mereka di dalam kitab mereka, sehingga mereka boleh mengukir patung Nabi SAW, tuan-tuan. Dia boleh cam. Memang tepatlah yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Mereka ini mengenali Nabi SAW sebagaimana mereka mengenali anak-anak lelaki mereka itu sendiri, tuan-tuan. Itu kehebatan orang Yahudi. Begitu sekali mereka mengenali Nabi SAW, tuan-tuan, tapi mereka tidak ikut Nabi. Kan, mereka tidak ikut Nabi. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bihi, kata Allah. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam itu datang kepada mereka yang betul-betul dikenali Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebagai nabi akhir zaman, kafaru bihi, mereka kufur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman, tuan-tuan. Kan? Sebab itu tuan-tuan, apabila ada perangai ataupun sifat begini di kalangan ulama-ulama Yahudi, membuktikan kepada kita tuan-tuan, ramai di kalangan orang-orang alim ini yang mengetahui kebenaran tapi dia tidak ikut kebenaran itu, tuan-tuan. Kan? Manusia yang patut mengikuti kebenaran ajaran Allah Subhanahu wa taala, ajaran wahyu ni tuan-tuan, ajaran Quran dan juga hadis ini adalah di kalangan ulama-ulama. Sepatutnya tuan-tuan, kenapa mereka ini patut mengikuti tuan-tuan, kan, dan berpegang teguh kepada ajaran ini? Sebab ilmu diberikan oleh Allah kepada mereka. Allah berikan ilmu kepada mereka. Mereka lebih mengetahui ilmu tersebut, tuan-tuan, pengetahuan tersebut, hukum yang sebenarnya. Tetapi tuan-tuan, ya, didapati walaupun mereka ini mengetahui hukum yang sebenarnya, tuan-tuan, mereka tetap tidak mahu mengikuti hukum tersebut. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana ada sebab-sebab tertentu. Di antara sebabnya, tuan-tuan, adalah keduniaan. Kan? Dan saya sudah sebut dalam kuliah saya sebelum ini, di antara sebab mengapa Yahudi ini menyembunyikan kebenaran dan tidak mahu menceritakan kebenaran ini kepada golongan-golongan pengikut-pengikut dia ini, kerana mereka ini mementingkan keduniaan. Begitulah tuan-tuan, kesan tipu daya dunia ini kepada manusia. Walaupun manusia ini mengetahui kebenaran wahyu Allah Subhanahu wa taala, tetap mereka ini tidak mahu mengikuti wahyu kerana mereka ini membesarkan keduniaan. Sedangkan dunia ini dikutuk dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, dan dilaknat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, tuan-tuan, dunia ini. Tapi oleh kerana tuan-tuan, dunia ini merupakan penipu besar manusia, maka sesiapa saja boleh tertipu dengan dunia. Bukan saja orang jahil, tuan-tuan, bahkan di kalangan alim ulama termasuk Yahudi pun, walaupun diberikan oleh Allah satu kurnia yang cukup besar, iaitu ilmu pengetahuan dan juga kefahaman terhadap ilmu tersebut, mereka pun boleh tertipu dengan sebab keduniaan ini, tuan-tuan. Jadi sebab itu kita kena berhati-hati apabila kita ini, tuan-tuan, berhadapan dengan keduniaan-keduniaan yang sekarang ini tentu sekali lebih hebat, tuan-tuan, berbanding dengan sebelum ini. Godaan-godaan dunia ini hebat sungguh, tuan-tuan, ya. Semakin hari semakin hebat. Semakin hari semakin hebat, ya. Jadi kita kena berhati-hati tentang perkara ini. Sebab itu tuan-tuan,
Mereka ni menolak bukan kerana jahil. Sebab tu berbeza. Mereka ni tuan-tuan dengan orang-orang Arab. Orang Arab menolak kerana jahil. Ha, kan? Allah nak menzahirkan dua perkara tuan-tuan. Penolakan terhadap wahyu ini. Kan? Pertama sekali, penolakan wahyu kerana jahil. Sebagaimana berlaku di kalangan orang-orang Arab musyrikin. Sebab mereka tidak kenal Nabi, mereka tidak kenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musyrikin apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaku Nabi, dia tak percaya tuan-tuan. Kan? Tak percaya sungguh-sungguh tuan-tuan. Ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fil aswaq. Dia kata, Rasul apakah ini? Kan? Berjalan seperti kita di pasar-pasar dan makan seperti kita, nak makan makanan seperti kita. Itu dia terima tuan-tuan. Nabi SAW ni dapat makan, ya, dapat minum tuan-tuan, pergi ke pasar. Dia kata kalau sebut Rasul, Rasul tu mesti dari kalangan malaikat. Kan? Itu Yahudi tuan-tuan. Dia tolak ni, tolak benda-benda yang begini tuan-tuan. Kerana Rasul itu Nabi Allah SWT. Kerana Rasul itu manusia, dia tak terima. Allah SWT zahirkan di dalam Al-Quran, kan, alasan-alasan mereka kenapa mereka ini menolak Nabi Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yambu'a. Kata mereka, wahai Muhammad, kami tak mau percaya kamu ini rasul sehingga terlebih dahulu kamu ini memancutkan air keluar daripada bumi, dia kata. Kan? Aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira. Ataupun kamu memiliki kebun-kebun tamar dan juga anggur dan mengalir di celahan-celah, di celah-celah ke pokok-pokok anggur dan tamar itu anak-anak sungai. Kan? Aw yakuna laka baitun min zukhrufin. Kan? Ataupun kamu memiliki rumah daripada permata. Dia sebut, kan? Aw yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis samaa, ataupun kamu naik terlebih dahulu ke langit. Walan nu'mina liruqiyyika hatta tunazzila 'alaina kitaban naqra'u, dan kami tetap tak mau percaya walaupun kamu dapat naik ke langit sehingga kamu turun, sehingga kamu turun daripada langit membawa kitab yang boleh kami baca kitab tersebut. Kan, itu alasan-alasan mereka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab mereka ingin rasul ini dari kalangan malaikat. Dia kata macam mana? Wa ma mana'an nas an yu'minu id ja'ahumul huda illa an qalu ab'asallahu basharar rasula, kata Allah. Kan? Allah Subhanahu wa taala menukilkan ucapan mereka. Tidaklah yang menghalang golongan musyrikin itu untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan ucapan mereka ini berkata, apakah Tuhan ini tidak membangkitkan malaikat-malaikat kepada kami sebagai rasul, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Tengok jahil begitu tuan-tuan. Yahudi menolak Nabi bukan kerana itu tuan. Ini ucapan musyrikin. Sebab mereka tidak mengenali nabi-nabi Allah. Mereka tidak tahu sifat-sifat Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dia nak Nabi Allah ni utusan Allah untuk diikuti mesti dari kalangan malaikat. Allah jawab kepada mereka, "Kullau kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna 'alaihim minas sama'i malakar rasula." Wahai Muhammad, bagi tahu kepada mereka, sekiranya di penduduk bumi ini, sekiranya yang mendiami bumi ini adalah malaikat-malaikat, nescaya kami akan menurunkan kepada mereka ini utusan kami daripada malaikat. Oleh kerana itu kamu fikir sendirilah wahai manusia, yang mendiami bumi ini bukan malaikat, yang mendiami bumi ini manusia-manusia. Oleh kerana itulah tuan-tuan, setiap nabi-nabi Allah yang Allah Ta'ala utuskan kepada manusia ini semua daripada kalangan manusia. Kan? Nabi Adam, Idris, Nuh, setiap nabi, beratus ribu nabi yang diutuskan oleh Allah, semuanya manusia, bukan malaikat. Tidak ada pun tuan-tuan rasul-rasul yang diutuskan kepada manusia ini dari kalangan manusia, malaikat. Semuanya nabi-nabi Allah SWT ini manusia. Kan? Begitu sekali tuan-tuan golongan musyrikin ini menolak Nabi SAW kerana alasan-alasan yang sejahil itu tuan-tuan, sebodoh itu, kan? Adapun Yahudi tidak tuan-tuan. Sebab itu kita dapati musyrikin menzahirkan kepada kita penolakan wahyu ni, penolakan agama berdasarkan kejahilan mereka tentang agama tersebut. Kan? Dan Allah Subhanahu wa taala pun sebut,
awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah kamu masih nak mengikuti bapa-bapa kamu ataupun datuk-datuk kamu sedangkan mereka itu tidak pun mengetahui tentang agama Allah dan tidak pun mendapat petunjuk daripada mana-mana kitab. Dia tak tahu apa-apa pun tuan. Kan? Sebab itulah tuan-tuan, kita dapati orang yang menolak agama Allah ni orang jahil. Dan bukan saja orang jahil tuan-tuan, orang alim pun ditolak juga. Kan? Orang alim ni gambaran Yahudi lah. Sebab tu ulama tafsir menyebut setiap ayat yang cerita tentang Yahudi, ayat tersebut ditujukan kepada setiap orang alim di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah Taala berikan ilmu kepada mereka. Sebab perbuatan orang Yahudi ni tuan-tuan berlaku pada orang alim. Kan? Orang alim yang tak menyampaikan kebenaran, orang alim yang menyembunyikan kebenaran. Balik Jordan tuan-tuan, belajar Jordan berpuluh tahun, balik terus nyak saja. Tak buat apa-apa. Bahaya tu tuan. Jangan ingat main-main. Kan? Ilmu wajib disampaikan. Tak boleh kita sembunyikan ilmu. Kena sampaikan. Ikutlah, kalau kita menyampaikan ilmu ni tuan-tuan, tidak semestinya kita ni berkuliah. Yang boleh kuliah tu kuliah lah. Tapi tidak ada, tidak setiap orang alim ini dia ada kemampuan untuk kuliah. Kalau tidak boleh menyampaikan kuliah tuan-tuan, tulis. Kan? Taip ke, tulis ke apa semua tuan. Asalkan kita tidak memendamkan ilmu pengetahuan tersebut kepada daripada manusia ini. Sebab Allah itu sebagai amanah Allah. Allah berikan kepada kita bukan untuk diri kita saja tuan-tuan. Kena sampaikan, kena sampaikan. Kalau tidak tuan-tuan, Allah akan tanya kita di hari akhirat nanti, kenapa kamu tidak menyampaikan ilmu itu kepada manusia? Tambah-tambah lagi tuan-tuan, di saat manusia itu memerlukan memerlukan ilmu tersebut, tapi kita buat senyap saja. Kan? Ataupun kita ini tuan-tuan, satu menyembunyikan kebenaran, yang kedua memutarbelikkan kebenaran. Saya sudah sebut sebelum ini dua perbuatan Yahudi yang betul-betul bahaya ni tuan-tuan. Dia putarbelik kebenaran. Kebenaran dia tahu, dia putarbelik. Kan? Jadi tuan-tuan, itulah yang ada pada di antara perangai orang-orang Yahudi yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semata-mata ada ilmu tuan-tuan tidak memberi kemuliaan kepada seseorang itu, melainkan dia mengikuti ilmu tersebut dengan sebaik mungkin, tuan-tuan. Berpegang teguh kepada ilmu itu. Sebab itu tuan-tuan, kita melihat sejarah-sejarah Islam, ulama-ulama terdahulu, mereka sanggup tuan-tuan, ya, mereka sanggup mati kerana mempertahankan ilmu yang ada pada mereka. Kita sekarang tuan-tuan, ya, kerana gaji berpuluh ribu tu kita tak sanggup, hilang kan? Sebab dah orang bagi gaji 30 ribu ni tuan-tuan sebulan, kita kena ikutlah dia. Jadi fatwa dikeluarkan berdasarkan pemerintah, berdasarkan orang atasan. Kan? Sebab itu tuan-tuan, bagi saya tak kisahlah siapa-siapa nak jadi pemimpin ke apa semua tuan-tuan. Tapi penasihat tu mesti di kalangan ulama. Dan pemimpin itu tuan-tuan mesti dia kena ikut ulama. Kan? Sekarang ini tuan-tuan didapati ulama-ulama, berapa ramai tuan-tuan dunia sekarang ini mendapati tuan-tuan, kan, pemerintah di atas, ulama di bawah. Sehingga ulama tunjuk, ulama membuat sesuatu tuan-tuan mengikuti kehendak pemerintah. Pemerintah nak gini, kamu keluarkanlah fatwa macam mana asalkan sesuai dengan kehendak pemerintah. Sebenarnya bukan begitu cara dia tuan-tuan. Mungkin pemerintah inginkan sesuatu, tapi sebelum dilaksanakan sesuatu itu tuan, dia kena tanya ulama dulu. Kan, kena tanya ulama. Kalau ulama kata boleh, baru boleh. Kalau ulama kata tak boleh, tak boleh tuan-tuan. Sekarang ini kata pula, kami nak begini. Buatlah macam-macam dengan fatwa pun, biar jadi begini tuan-tuan. Bahaya tu tuan. Kan, kalau kita berani buat begitu, buat. Kan? Kan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab boleh menyesatkan manusia. Kan? Ini perbuatan Yahudi yang boleh menyesatkan manusia, menyembunyikan kebenaran dan memutarbelikkan kebenaran tersebut. Kan? Jadi manusia ni semua sesat. Sebab tu orang alim ni tuan-tuan, kalau dia seorang, seorang saja. Kan? Kalau dia salah tuan-tuan, dia boleh menyesatkan jutaan manusia kerana dia seorang. Kan? Sebab tu orang alim yang betul-betul faham tuan-tuan, dia takut, dia sanggup memperjuangkan fatwa dia. Kalau sampai mati pun tak apa. Kan?
Asalkan dia mempertahankan ilmu dia. Sanggup mati tuan. Sebab itulah orang alim ni dia seperti berjuang tu tuan-tuan. Kita kena ingat berjuang-juang ni kan, bukan saja perang fisabilillah. Itu di antara salah satu bentuk perjuangan kan. Orang alim sekalipun tuan-tuan, kalau dia mempertahankan ilmu dia yang ada padanya, walaupun diancam oleh pemerintah untuk bunuh dia kalau dia tidak mengubah fatwa ataupun hukum dia itu tuan-tuan, maka kalau dia bunuh tuan-tuan kerana mempertahankan satu ilmu, dia tetap dikira syahid oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mempertahankan agama Allah Subhanahu Wa Taala juga tuan. Memang itulah dasarnya. Ilmu-ilmu ni tuan-tuan asas agama tu sebenarnya. Ha ya. Jadi begitulah ya. Kadang-kadang kita tengok apa panggil yang berlaku dalam masyarakat ya. Kita bukan Yahudi tuan-tuan, tapi kita buat perangai Yahudi. Sama lah. Ya. Apabila perangai itu sama dengan Yahudi, Allah Ta'ala laknat dan kutuk sama saja tuan-tuan. Ha, sebab itu kita kena faham betul-betul kaedah Quran ini. Kita jangan kata ini cerita umat terdahulu. Kita kata umat terdahulu, untuk umat terdahulu kita umat sekarang. Kan? Ini cerita Allah, Allah SWT cerita tentang Yahudi. Maka ayat ini untuk Yahudi. Ini cerita untuk Kristian, ayat ini untuk Kristian. Ini cerita untuk orang munafik. Kita kata ini untuk orang munafik. Kita bukan munafik. Tak mengaku kita munafik tuan-tuan. Ha, ya? Ini cerita tentang orang musyrikin. Kan? Jadi ayat ni untuk orang musyrikin. Kita tak perlu lah. Dia kata tak perlu tahu pun. Satu kesilapan tuan-tuan. Ya? Ha, ya? Kemudian wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu betul-betul dapat membaca kitab dan mengetahui ilmu tersebut dengan membaca kitab yang terdapat dalam kitab Taurat. Ya, kan? Di antara perkara yang besar tuan-tuan, ini secara umumnya ya. Ya? Ini secara umumnya. Di antara perkara besar dalam ayat ini iaitu tuan-tuan tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka tidak memberitahu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tentang perkara tentang kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi kepada sebahagian pengikut dia yang kuat berpegang kepada ajaran Nabi, dia kata Nabi Muhammad itu betul. Ya, kan? Tapi dia sendiri tak ikut. Tuan-tuan, ayat ini tidaklah bermakna kan. Sebab setengah daripada kita menyebut, dia kata seseorang itu tidak boleh menyampaikan sesuatu ilmu ataupun kebenaran kebenaran ilmu kalau dia tak buat tuan-tuan. Ha kan, itu silap. Maknanya ayat ini bukanlah menghalang orang alim daripada menyampaikan ilmu ya, walaupun dia itu tidak melaksanakan dia, walaupun dia tidak beramal dengan ilmu tersebut. Bukan begitu maknanya. Maknanya tuan-tuan, kata-kata satu ilmu yang diketahui, jadi kita tak sampaikan ilmu tadi. Sebab apa? Sebab kita tak amalkan. Tak tuan-tuan. Dia tidak termasuk dalam ayat kabura maktan indallah an taqulu ma la taf'alun. Kan? Besar kemurkaan Allah Subhanahu wa taala apabila kamu berkata sesuatu perkara yang kamu tidak amalkan. Tuan-tuan. Ayat tu kata ulama tafsir ditujukan kepada perkara-perkara yang besar, bukan perkara-perkara yang sunat. Kan? Jadi apa yang dilakukan oleh Yahudi ni tuan-tuan benda-benda besar. Kan? Berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kan? Yang ni berkaitan dengan perlu Islam ataupun tak perlu Islam. Masuk Islam tak masuk Islam, tuan-tuan. Sebab apabila dia menyembunyikan Nabi tu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebabkan orang tolak Muhammad. Kalau dia cerita ke Nabi yang tu, orang tak terima, tuan-tuan. Ha kan? Orang terima Nabi SAW itu sebagai Nabi Allah Subhanahu wa taala. Mana perkara-perkara yang besar. Kan? Seperti tuan-tuan perkara-perkara fardu kan? Perkara-perkara fardu. Kita suruh orang solat tuan-tuan, kita sendiri tak solat. Ah tu besar kemurkaan Allah kepada kita. Ha kan? Kita suruh orang keluar zakat, kita sendiri pun tak keluar zakat. Ha kan? Jadi sebelum kita suruh orang keluar zakat tu, kita dulu kena keluar zakat. Sebelum kita suruh orang solat tu, kita sendiri kena solat. Ha kan? Tapi kalau perkara-perkara sunat tuan-tuan, tak apa. Perkara-perkara sunat. Solat-solat sunat tuan-tuan, walaupun kita tak buat, kita boleh suruh orang ni buat apa panggil buat perkara tersebut, amalan tersebut. Sebab seseorang itu tidak masuk neraka kerana meninggalkan perkara sunat tuan-tuan. Orang ni tak masuk neraka kerana dia tinggal perkara sunat, dia suruh orang buat perkara sunat. Dia masuk neraka ni kalau dia suruh orang lain solat, dia sendiri pun tak solat tuan-tuan. Tak solat sendiri pun masuk neraka dah. Apatah lagi kalau dia suruh orang solat, dia sendiri pun tak solat. Kan? Dia suruh, dia larang orang rasuah, dia sendiri rasuah.
Ha, mana dosa dosa besar, perkara-perkara besar tu tak boleh. Ha, kan? Kita sendiri kena terlebih dahulu nah, melakukan ha, perkara tersebut. Ya? Afala ta'qilun, apakah kamu tidak menggunakan akal kamu dengan betul? Ha, kan? Afala ta'qilun, yani afala tasta'miluna 'uqulakum isti'malan sahihan. Apakah kamu tidak menggunakan akal-akal kamu dengan penggunaan yang betul? Apakah kamu tidak guna akal kamu dengan cara yang betul? Kamu ada akal dan akal kamu berfungsi, kan? Sekiranya kamu menggunakan akal kamu dengan betul, sudah tentu kebenaran yang kamu ketahui itu sendiri sebagai satu kebenaran yang betul, kamu akan ikut. Ini masalahnya, kamu suruh orang ikut, kamu sendiri tak buat. Nah, kan? Kamu sendiri tak masuk Islam. Kamu sendiri tidak mengabdikan diri kamu kepada ajaran Islam. Kan? Yang ini ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu suruh saja orang lain buat, buat kebaikan. Kamu sendiri tak buat. Mana itu tak betul tuan. Dari sudut akal pun, dari sudut akli, tuan-tuan. Secara akal pun kita tak boleh terima. Kan? Dan kita tahu perkara itu baik tuan-tuan, tapi kita tak buat. Macam kita kata tuan-tuan, kan? Depan tu kan, depan apa panggil, masjid kah, kita jumpa lombong mak, tuan-tuan. Ha. Dan lombong emas itu senang saja diperolehi, kan? Mudah saja diperolehi. Ha? Kita suruh orang pakai ambil semua, kita tak mahu ambil. Tak mahu ambil. Tak bijak lah tuan-tuan. Orang lain saja kaya, kita tak kaya. Ha, kan? Bahkan kita kena berbu-bu-bu. Ha, sebab itu tuan-tuan, Islam tu begitulah. Dan kita tahu kebenaran tersebut, kita kena buat lah tuan-tuan. Ikut Islam. Ini masalahnya tuan-tuan, dia tak buat. Kan? Tak mahu terima Islam dengan sengaja tuan-tuan. Tidakkah orang kata safih tuan-tuan, bodoh manusia begini. Ha, kan? Dia tahu dah keburukan tersebut apabila dia tinggal Islam, dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tetap mereka itu tak mahu ikut. Ha, jadi mudah-mudahan kita tidak termasuklah tuan-tuan golongan seperti ini. Ha, kan? Yang mengetahui kebenaran tetapi tidak mahu mengikuti kebenaran. Sudah tentu tuan-tuan bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita guna akal dengan betul tu, kita akan ikut. Ikut. Ha, ya. Kemudian wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Tuan-tuan, di antara perkara yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Islam ini berkembang, tuan-tuan, semakin berkembang, ya, semakin hari semakin berkembang. Jadi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah ni tuan-tuan, ya, begitu sekali sibuk dan begitu sekali bermujahadah, bersusah payah tuan-tuan untuk menyebarkan Islam. Sehingga berlaku kepada mereka ini kekurangan harta, masa dan juga tenaga, tuan-tuan. Ya. Terutamanya sahabat-sahabat dari kalangan Ansar, ya, dari kalangan Ansar. Apabila berlaku peristiwa hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah daripada kota Mekah pergi ke Madinah, kan? Bersama dengan sahabat-sahabat baginda. Apabila sampai di Mekah, tuan-tuan, ya, golongan-golongan Ansar yang terdiri daripada Aus dan juga Khazraj dan merupakan penduduk asal bumi Madinah ni tuan-tuan, mereka terpaksa melayani golongan-golongan muhajirin ini. Sehingga ada di kalangan mereka ni tuan-tuan terpaksa menghabiskan harta kan untuk melayani apa panggil melayani tetamu-tetamu muhajirin, orang Islam. Ni bukan satu hari dua hari tuan-tuan, lama kan. Lama ni. Jadi mereka orang Ansar. Sebab tu tuan, golongan Ansar ni tuan-tuan, kan, adalah golongan yang dipuji, salah satu golongan yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran dan merupakan golongan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah punca perkembangan Islam. Kita kena ingat tuan-tuan, asas perkembangan Islam apabila berlakunya dua perkara. Hijrah, kan? Hijrah tuan-tuan, hijrah, ya, ya, dan juga nusrah. Hijrah dan juga nusrah. Kan, berlakunya orang yang berhijrah dan berlakunya bantuan yang diberikan kepada golongan tersebut. Lalu Islam itu berkembang, tuan-tuan. Sebab itu kita dapati tuan-tuan, Islam lebih cepat berkembang di Madinah berbanding di kota Mekah. Kan, sebab di kota Mekah Islam itu dihalang, kan? Islam itu tidak ditolong.
dihalang dan juga tidak ditolong, tuan-tuan. Jadi payah nak berkembang. Berkembang juga tapi payah, tuan-tuan. Tapi lebih cepat Islam berkembang apabila berlakunya hijrah dan juga nusrah, tuan-tuan. Jadi nusrah ini, tuan-tuan, golongan nusrah ini, golongan ansar ini yang memberi nusrah kepada golongan muhajirin ini, tuan-tuan, mereka begitu sekali telah menghabiskan masa dan tenaga mereka untuk Islam. Selain daripada golongan muhajirin, mereka juga, tuan-tuan, menanggung golongan-golongan manusia yang datang ke Madinah daripada penduduk sekitar di luar kota Madinah yang datang ke Madinah untuk belajar Islam. Sebab asal Islam ni, tuan-tuan, kan orang luar tu datang belajar, kan penduduk luar kota Madinah ini datang ke Madinah untuk belajar agama Islam. Jadi mereka datang ke Madinah bukan seperti kita sekarang, tuan-tuan, datang sekejap-sekejap, kan. Mereka datang dalam tempoh yang begitu lama tu, kadang-kadang berpuluh-puluh hari juga datang untuk belajar Islam. Jadi penduduk asal ni terpaksa mengorbankan harta dia, kan, mengorbankan harta, tenaga dia untuk mengajar Islam dan memberi makan kepada mereka. Lalu, tuan-tuan, dia dapati kesusahan berlaku kepada orang-orang Islam di kota Madinah. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, ya, memberi panduan kepada mereka, wasta'inu, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, mintalah bantuan kepada Allah. Jadi apabila kamu berada dalam keadaan yang susah, kan, dari sudut kekurangan harta, kekurangan masa, tenaga dan sebagainya, untuk Islam, untuk Islam, kan, bukan untuk dunia, tuan-tuan, untuk Islam yang sebenarnya, kan. Sebab manusia pun sama juga tu, kalau untuk dunia pun manusia pun habis tenaga, habis duit juga, walaupun dia akan dapatlah duit, kan, dia akan dapat duit, tuan-tuan, tapi untuk dapat duit, gaji dan sebagainya tu, dia terpaksa korbankan harta dia dulu, kan, tenaga dia dulu. Jadi, tuan-tuan, agama Allah SWT pun begitu juga. Cuma, tuan-tuan, tidak dibalas dengan duit, kan? Nak cari duit bukan melalui perjuangan agama, tuan-tuan. Nak cari duit ni ke dunia. Tapi, tuan-tuan, Allah akan balas pada kita pahala. Pahala, tuan-tuan. Jadi, apabila kamu rasa sempit, rasa susah kerana Islam ini, mintalah pertolongan kepada Allah SWT, kan? Tetapi secara umumnya, tuan-tuan, tak kira lah sama ada untuk agama ke untuk dunia ke, tuan. Kalau kita rasa susah, kita rasa sempit ni, maka bantuan kita hanya kepada Allah, kan? Hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan dengan cara yang macam mana? Dengan cara wasta'inu bisabri, kan? Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara kamu bersabar, bersabar dengan ujian tersebut. Kemudian wassalah, dan mendirikan solat, tuan-tuan. Itu kaedah Allah Ta'ala ajar kepada manusia. Apabila minta bantuan, tuan-tuan, minta pertolongan kepada Allah itu dengan cara sabar. Sabarlah, sebab harta dah habis banyak dah, tuan-tuan, kan, sabar. Sabar itu antara salah satu cara untuk kita minta bantuan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga as-salat, mendirikan solat, menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, tuan-tuan, wa innaha, sesungguhnya cara yang demikian itu, dengan cara bersolat, dengan cara minta pertolongan, dengan cara sabar dan juga solat itu, lakabiratun, lakabiratan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin, lakabiratun, betul-betul berat, Allah Taala sebut, betul-betul susah. Minta bantuan dengan cara sabar dan juga solat ini betul-betul susah, illa 'alal khashiin, kecuali ke atas mereka yang hatinya betul-betul khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru dia rasa ringan, tuan-tuan. Sebab tu solat ni kalau orang tak khusyuk berat, kan. Imam baca lama sikit pun mengeluh dah, tuan-tuan. Dia tak mengeluh dalam solat, dia mengeluh dalam hati. Dia tak mengeluh pada lidah, di hati dia, oh lama imam ni. Imam ni tak faham. Imam ni tak patut jadi imam. Iman ni nak menunjuk macam-macam dia dalam hati dia, duduk mengumpat, kan? Sebab apa? Tak khusyuk. Kalau khusyuk tu, dia tidak akan ada perasaan-perasaan begitu, kan? Jadi, tuan-tuan, khusyuk ni adalah dia jadi ringan. Sebab tu solat tu, kita tengok solat ni, tuan-tuan, bukan pikul barang, kan? Solat ni, dia solat ni 2 rakaat, 3 rakaat, sekejap saja, 5 minit. Tapi berapa ramai manusia boleh buat?
Kalau buat pun tuan-tuan, buat dalam keadaan yang macam mana? Redha ataupun tidak redha? Haa kan? Itu ujian. Sebab tu, solat ni tuan-tuan, perintah Allah SWT paling berat pada manusia. Kan? Nak mengerjakan perintah Allah itu dengan sempurna. Sekadar nak solat tuan-tuan, yalah kita boleh solat lah. Haa kan? Boleh nak solat tu. Kumpak solat zuhur. Kumpak suku boleh. Haa kan? Kenapa pukul 4 suku? Sebab berat lah. Haa kan? Nak mengerjakan di waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tu payah sangat tuan-tuan. Ha, ya. Jadi oleh kerana itulah tuan-tuan, kekhusyukan itu perlu ada di dalam hati kita. Kan, supaya kita dapat menjadikan solat itu dapat didirikan oleh kita dengan cara yang ringan. Ya. Kalau tidak tuan-tuan, solat kita akan jadi tidak sempurna. Memang berat tuan-tuan. Minta pertolongan dengan sabar dan solat ni satu perkara yang cukup berat. Kata-kata tuan-tuan, manusia ni apabila berlaku kesusahan kepada mereka, mereka nak akan menggunakan cara yang bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bertentangan dengan agama Islam. Ha, kan? Jumpa tok bomoh lah. Ha. Hilang duit 100 ribu tuan, jumpa tok bomoh. Nah, kan? Jadi syirik pada Allah. Jadi bukan dengan cara solat. Dan sedangkan tuan-tuan, cara yang paling sempurna adalah kita minta pertolongan kepada Allah. Cara nak minta pertolongan, solat. Ya, solat. Ya. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Ini apa ini huraian tentang khusyuk. Ya, huraian tentang khusyuk tu. Jadi kecuali solat ni akan jadi ringan kan ke atas mereka yang mempunyai hati yang khusyuk pada Allah. Khusyuk ni macam mana tuan-tuan? Mereka yang orang yang khusyuk ni iaitu alladzina yazunnun, iaitu mereka yang betul-betul yakin sungguh. Yazunnun di sini maksudnya yakin sungguh. Kan? Iaitu mereka yang betul-betul meyakini bahwasanya annahum mulaqu rabbihim, bahwasanya mereka ini akan bertemu dengan Tuhan mereka. Tuan-tuan. Kan? Sekarang ni tuan-tuan, manusia ini dia tidak patuh kepada perintah Allah. Kenapa tuan-tuan? Sebab hati dia itu tidak ada pun kesedaran untuk berjumpa dengan Allah, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia tak rasa pun dia nak berjumpa dengan Allah, tuan-tuan. Apabila rasa tak berjumpa dengan Allah ni, maka dia tidak rasa takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak rasa gerun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau kita yakin sungguh satu saja, satu perasaan ini. Iaitu orang-orang yang betul-betul meyakini bahawa ya, mereka ini akan berjumpa dengan Tuhan mereka, wa annahum ilaihi rajiun, dan betul-betul meyakini bahwasanya mereka ini akan kembali kepada Tuhan mereka. Sekarang ini tuan-tuan, manusia lari, tak tahu lari ke mana. Mana enggan untuk patuh pada perintah Allah. Mereka nak lari ke mana tuan-tuan? Kan? Mereka tidak lari ke mana-mana kecuali mereka lari kepada Allah. Semua manusia ni tuan-tuan, walaupun tidak percaya kepada Allah dan tidak beriman kepada Allah, mereka akan pergi berjumpa dengan Allah, tuan-tuan. Sama ada kita yakin ke kita tidak yakin, tuan-tuan, kita tetap berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma masalahnya tuan-tuan, kepada manusia, kalau dia yakin sungguh-sungguh bahawa dia itu akan berjumpa dengan Allah, dia akan rasa takut tuan-tuan. Dan ketakutan itu akan menundukkan dia untuk mematuhi segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi tuan-tuan, apabila kita ini tidak menyedari bahawasanya kita ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita akan jadi lalai. Kita tak tahu apa yang kita buat tuan-tuan. Kita tak peduli lah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu tuan-tuan. Ya, kan? Kita tidak tahu yang dan tidak yakin dengan sungguh-sungguh. Percaya tuan-tuan, tapi tidak yakin dengan sungguh-sungguh. Ha, dia beza tu. Beza tuan-tuan. Kalau kita tanya, percaya hari akhirat? Percaya. Percaya saja tuan-tuan. Ha, kan? Ha, jadi tuan-tuan, dia sebab tu tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menyebut ayat-ayat sebegini kan, supaya ia dapat memotivasikan manusia ini untuk tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, bagaimana perasaan kita? Kan? Bagaimana keadaan kita tuan-tuan? Nak jumpa dengan Tuhan yang mencipta kita. Ha, ya? Ha, itu keadaan kita ya. Jadi kita kena rasa gerun takut tuan-tuan. Ya? Dan Allah Subhanahu Wa Taala pun sebut tuan-tuan bahawasanya perkara ini bukan satu perkara yang jauh, dekat saja. Ha, kan? Manusia ni nak jumpa dengan Allah bukan jauh lagi tuan, dekat. Ha, bila dia mati tuan-tuan, ha, jumpalah dia dengan Tuhan dia. Ha, untuk diperhitungkan. Ha, dan
Sebab apa saja dilakukan oleh manusia, dia akan pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un, nisbah kepada hari akhirat. Ya. Sebab itu di antara kepercayaan kita beriman kepada hari akhirat. Dan mesti kita kena tanam sungguh-sungguh, tuan-tuan ya. Apabila tuan-tuan kita percaya ya bahwasanya kita ni akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan berjumpa dengan Allah. Kan? Setiap kita, tak kira siapa tuan-tuan ya. Sebenarnya kita akan rasa takut tuan-tuan, dan ketakutan itu akan menundukkan kita. Kan? Menundukkan kita untuk kita mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu perkara ini akan menjadikan ringan bagi kita tuan-tuan untuk bersolat, untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita rasa berat sebab kita rasa tuan-tuan tak ada apa-apa, kita secara adat saja kita bersolat. Sebab tu rasa berat tuan-tuan. Kan? Perasaan khusyuk ni tuan-tuan, perasaan hati kita tu. Kan? Apa yang kita rasa? Ha kan? Cuba kita renung, tapi perkara ini payahlah nak datang kan, perlu kepada tarbiyah. Ha, perlu kepada tawajuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ha. Tuan-tuan, kita tengok manusia ni apabila dia meyakini tentang hari akhirat, kan? Sesuatu perkara yang berat pun dia akan jadi ringan. Kan? Kita tengok sebahagian daripada manusia dia boleh bangun solat tahajud tuan-tuan waktu malam. Kenapa tuan-tuan? Kan? Sebab dia rasa tuan-tuan, dia rasa bahawasanya apa panggil, keyakinan dia terhadap hari akhirat itu besar, menguasai hati dia sehingga dapat membangunkan dia itu tuan-tuan. Kalau tidak kan, kita boleh tidur dengan lena je. Boleh tidur dengan sedap je tuan-tuan, sebab kita tidak yakin eh? Sebab itu ditanam kepada kita ni keyakinan yang sungguh-sungguh. Cuma kadang-kadang kita tengok tuan-tuan, sebahagian daripada manusia kan, tuan-tuan kita tengok kadang-kadang kanak-kanak kan, kanak-kanak, budak-budak kecil, ha? Ayah dia kerja kebun, kerja apa tuan-tuan, satu perkara yang susah lah. Jadi tuan-tuan, kesusahan itu dirasai oleh ayah, penat sangat tuan. Dan ayah itu dia sanggup buat, dia sanggup tuan, dia sanggup bekerja di tengah-tengah panas. Dia sanggup apa panggil tuan-tuan, tidak tidur. Orang lain tidur, dia tak tidur daripada pagi sampai ke malam, sampai ke petang tuan-tuan. Kenapa ayah tu sanggup buat begitu tuan-tuan? Sedangkan anak dia relax ya, tak ada apa-apa kat rumah. Kan? Manusia juga tuan-tuan. Anak dia pun manusia, dia pun manusia juga. Kan? Bahkan daripada kalau kita suruh anak kita, anak kita tak sanggup tuan-tuan. Iyalah, sebab dia kecil lagi tu tak apalah tuan, tapi dia tak faham pun. Kan? Menyebabkan dia rasa sedap je hidup di rumah. Dia tak tahu ayah tu penat. Dan ayah tu sanggup buat. Kenapa tuan? Sebab ayah tu dia nampak. Dia nampak tuan, kalau dia tidak bekerja, dia akan susah tuan-tuan. Lebih baik dia susah untuk mendapatkan rezeki daripada dia susah dengan tidak ada rezeki tuan-tuan. Ya, dia sanggup kerja tengah-tengah panas apa semua tuan-tuan. Tapi itu tidak dirasai oleh anak tadi. Ha, kan? Begitulah umpama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang bersikap seperti si ayah tadi tuan-tuan. Ada yang bersikap seperti anak tadi. Kan? Jadi tuan-tuan yang bersikap seperti ayah tadi, dia bersungguh-sungguh tuan-tuan, dia bersungguh-sungguh kan untuk melakukan solat dan sebagainya, kerana dia yakin tuan-tuan selepas daripada mati ni dia akan berjumpa dengan Allah, dan dia menghadapi satu apa panggil hari yang begitu sekali menakutkan, dan hari yang begitu sekali menjadikan manusia ini menyesal tuan-tuan. Dan Allah pun sebut dalam Quran, sebelum dia sampai kepada hari itu, sebab hari itu tuan-tuan setiap manusia akan pergi, bukan pilihan tuan-tuan. Kita nak pergi ke hari akhirat, negeri akhirat ni tuan-tuan, bukan pilihan kepada kita. Setiap manusia, orang kafir yang tak percaya pun dia juga kena pergi juga ke sana tuan-tuan. Kan? Bukan kita boleh buat pilihan, oh hari akhirat ni kita tahu dahsyat, tak mahu pergi. Macam kita kata di sekarang kan, di Yaman, Syria bergolak sekarang. Ha, kan? Asal kita nak pergi, tapi dah tahu bergolak tu kita tak payah pergi. Itu pilihan kita, tak apa tuan-tuan. Tapi negeri akhirat ni tidak begitu. Setiap manusia akan pergi ke negeri akhirat tersebut. Ha, jadi dia yakin semua dia akan ke sana tuan. Kita akan ke sana. Ha, kan. Jadi sebagai pada masa begitu sikap dia. Kita tidak kita ni tuan-tuan sekarang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan kan. Tidak ada beza seperti seorang pelajar tuan. Seorang pelajar. Kita bagi contoh seorang pelajar tuan-tuan. Pelajar
sekolah rendah tuan-tuan, kita tengok. Kita tengok pelajar ni tuan-tuan. Guru tu berbuih mulut, orang kata-kata. Buih mulut tuan-tuan. Berbuih mulut dah memberi pesanan kepada pelajar, kamu belajarlah sungguh-sungguh. Kalau tak kamu akan susah, dia kata. Belajar sungguh-sungguh. Kan? Dia nampak ke tuan-tuan kesusahan di hari di 30 tahun akan datang. Tak nampak tuan, tak payah ceritalah. Tak payah ceritalah kepada budak-budak kecil tuan-tuan yang umur 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun tuan-tuan, masa depan mereka. Sebab mereka tak nampak, mereka hanya nampak bermain saja dalam kelas, ke mana main. Main tu lagi seronok. Tak nampak dah masa depan dia tuan-tuan. Tapi sebahagian daripada pelajar ini dia dengar cakap guru dia. Dia dengar. Kan? Dia dengar. Dia tak nampak, dia belajar tu tuan-tuan bukan kerana dia nampak masa depan, kerana guru dia suruh dan ibu bapa dia suruh tuan-tuan. Dia belajar. Jadi belajar sehingga berjaya tuan-tuan. Yang ni tuan-tuan dia tetap tak mahu belajar sehingga dia gagal. Apabila dia berjaya tuan-tuan, dia dapati dengan kejayaan itu dia dapat kesenangan hidup selepas itu tuan-tuan. Ha, kan? Dan yang susah tu dia menyesal, tak menyesal sungguh-sungguh tuan-tuan. Begitulah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan. Kan? Sekarang ini sebahagian daripada umat Nabi ni sama-sama, Nabi itu seperti guru yang memberi pesanan, kamu beramallah bersungguh-sungguh atas dunia ni sebab kamu akan menghadapi hari selepas daripada kematian. Seperti mana pesan guru tadi, kamu akan berumur 30 tahun. Kamu akan ke umur 30 tahun. Kamu tidak akan kekal umur 9 tahun. 9 tahun di sini sampai bila-bila tak? Kamu akan sampai umur 30 tahun. Di waktu kamu berumur 30 tahun itu, di waktu itu kamu boleh tahu kesan daripada kamu belajar sekarang. Begitulah Nabi pesan kepada kita, kamu belajar beriman dan beramal sungguh-sungguh supaya selepas itu kamu senang. Tuan-tuan, kita nampak ke? Tak nampak tuan-tuan. Cerita-cerita Quran, cerita-cerita Nabi ni tak nampak. Cerita tentang kitab, buku catatan amal tak nampak. Cerita tentang mizan dalam Quran, mizan pun tak nampak tuan-tuan. Cerita tentang syurga, syurga pun tak nampak. Cerita tentang bidadari, bidadari pun tak nampak. Semua tak nampak tuan-tuan. Ghaib. Sebab itulah tuan-tuan di dalam ayat yang ketiga kan, dalam muqaddim apa ayat 1 2 ketiga saya tak ingat ya. Alif lam mim zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yu'minuuna bil ghaib, kata Allah Subhanahu wa taala. Kan, di antara sifat orang bertakwa ni tuan-tuan, sifat yang pertama mereka yakni mereka mempercayai tentang perkara-perkara yang ghaib yang tak nampak dengan mata tuan-tuan. Percaya yakin sungguh tuan-tuan. Kan, itu sifat orang bertakwa. Dan sifat inilah yang akan menyelamatkan dan memberi faedah kepada orang bertakwa kepada Allah SWT, orang beriman kepada Allah tuan-tuan. Jadi sebagai umat Nabi yang bersungguh-sungguh ni tuan-tuan, yang bersungguh-sungguh beramal tuan-tuan. Adakah kerana dia nampak tuan-tuan? Tak nampak juga, cuma dengan mata hati tu dia boleh nampak dengan mata hati. Nampak dengan mata hati, dia yakin, yakin sungguh. Yang ni yang masuk yakin tu tuan, khusyuk tu. Menyebabkan dia bersungguh melakukan amal, dia hafal Quran, dia baca Quran, dia bersolat tuan-tuan. Kerana itulah. Jadi sebahagian daripada umat Nabi, kita tengoklah tuan-tuan. Walaupun umur sudah 60 tahun, 70 tahun, kita tidak beza, tidak ada beza dengan pelajar-pelajar yang sekolah rendah tu tuan-tuan. Itu tahap kita. Nabi SAW itu sebagai guru, umat Nabi ni sebagai pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar, murid-murid tuan-tuan. Sebahagian dia begini, sebahagian dia begini tuan-tuan. Kan? Sebahagian dia buat biasa saja. Sebahagian tak buat langsung. Sebahagian dia tak buat langsung tuan. Sebahagian dia buat ala kadar, sebahagian dia buat sungguh-sungguh. Dia buat sungguh-sungguh. Jadi tuan-tuan, natijah dia begitulah. Apabila kita buat, kita yakin sungguh-sungguh dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW itu tuan-tuan, kita akan melakukan perkara itu dengan sungguh-sungguh. Itulah di antara sifat satu sifat yang boleh menjadikan manusia itu tunduk khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia yakin dia berjumpa dengan Allah Taala, dia akan tunduk pada Allah Taala. Sebab dia takut apabila jumpa dengan Allah. Dia akan takut. Sebelum berjumpa, sebab dia akan berjumpa tuan, sebelum berjumpa. Tetap dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghadapi, berjumpa di sini yakni untuk menghadapi keputusan daripada Allah. Apa yakah yang akan diputuskan oleh Allah kepada dia tuan-tuan? Kan? Sama ada neraka ataupun syurga tuan-tuan. Jumpa dengan Allah untuk Allah Taala buat keputusan ke atas dia. Sebab tuan-tuan, syurga ni bukan kita boleh masuk sendiri. Kita ingat kita senang-senang kalau bila bangkit di hari akhirat terus nak masuk syurga. Tidak tuan-tuan, itu bukan cara itu secara akal kita lah tuan-tuan. Allah terlebih dahulu akan buat keputusan kepada kita berdasarkan kehidupan kita di atas dunia.
Bila Allah buat keputusan, tuan-tuan, ketika itu ada manusia yang begitu yang berjaya dan dia beruntung, dia bergembira, tuan. Ketika itu ada ada penyesalan daripada manusia. Dia menyesal sungguh-sungguh. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, wa anzirhum yawmal hasrati idh qudiyal amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun, kata Allah. Kan? Berilah peringatan kepada mereka, kepada manusia ini, wahai Muhammad, akan suatu hari yang betul-betul memberi penyesalan yang besar kepada manusia. Tengok tuan, menyesal sungguh manusia. Di waktu bila manusia menyesal, tuan? Di waktu diputuskan kepada mereka ini keputusan. Kan? Keputusan. Sama ada syurga ataupun neraka. Tapi tetap wahum fi ghaflatin. Kan? Akan tetapi mereka itu tetap berada dalam keadaan lalai. Wahum la yu'minun. Mereka tak percaya pun. Tak percaya. Tak percaya dia begitu, tuan. Sebab tu dia sedak duduk, kan? Kalau dia percaya, tuan-tuan, setiap perbuatan dia akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan takut, tuan. Dia akan takut, kan? Sebab dia tahu apabila dia buat begini, dia akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ni, tuan-tuan, apabila dia tidak takut kepada Allah, maka dia tidak tunduk pada Allah. Itu saja. Ya. Tuan-tuan, zaman Fir'aun ni sebagai penutup akhir, insya-Allah akhirlah, tuan-tuan. Zaman Fir'aun, tuan-tuan, kenapa rakyat dia itu, tuan-tuan, boleh tunduk kepada dia? Kan? Sebab Fir'aun ni, tuan-tuan, berkuasa sungguh pada ketika itu. Kan? Kekuasaan Fir'aun ini, tuan-tuan, sudah menjadikan rakyat dia ni tunduk kepada dia. Patuh kepada dia. Tekun beribadat kepada dia. Kenapa, tuan-tuan? Sebab rakyat dia ini meyakini, tuan-tuan, bahawa Fir'aun itu Tuhan. Apabila Tuhan, jadi kita kena patuh. Bila kita patuh kepada Tuhan, hidup kita senang. Kalau kita tidak patuh kepada Tuhan, kan, kepada Fir'aun ini, hidup kita susah. Jadi dia tak mahu susah, tuan-tuan, dia patuh, dia tunduk. Kan, inilah yang menundukkan, kekuasaan inilah, tuan-tuan, yang menundukkan rakyat ini kepada Fir'aun. Kan? Dan memang itu sifat Tuhan, tuan-tuan. Sifat Tuhan ini, la yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Kan? Tidak boleh dipersoalkan. Allah tak sebut apa. Di antara sifat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, la yus'alu, tidak boleh dipersoalkan, tidak dapat dipersoalkan apa yang Allah Taala nak buat, tuan-tuan. Tak ada orang boleh soal. Apa sahaja yang Allah Taala nak buat, tuan-tuan, tak ada orang boleh soal, tidak ada boleh yang tidak ada pun yang boleh menghalang perbuatan keputusan Allah Taala tersebut. Itu sifat Tuhan. Jadi tuan-tuan, raja-raja terdahulu apabila dia boleh buat sesuatu yang tidak boleh dihalang, tuan-tuan, maka dia akan rasa dia itu Tuhan. Apabila Tuhan, jadi diyakini oleh rakyat ini dia sebagai Tuhan, rakyat ini akan sembah dia, akan patuh kepada dia, tuan-tuan. Yang sifat, satu sifat yang menjadikan manusia ini tunduk kepada dia. Kan? Dan apakah kita tidak boleh tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang betul-betul berkuasa ke atas kita, tuan-tuan? Dan kena ingat, Allah Ta'ala itu betul-betul berkuasa kepada kita. Ada seorang ni, tuan-tuan, ya, yang betul-betul derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguji dia, baru dia tunduk kepada Allah. Ada tak? Kan? Ketika tu dia lalai. Ya. Dia tak tahu apa dah, tuan-tuan. Sebab apa? Di waktu tu dia senang. Kan? Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesusahan kepada dia, mana Allah Taala berkuasa ke atas dia, baru dia tunduk pada Allah. Seperti perumpamaan ayat Quran, tuan-tuan, yang Allah Taala berikan dalam Quran, kan? Allah Taala beri gambaran manusianya apabila dia berada di tengah-tengah lautan. Kan? Di waktu tu dia betul-betul, tuan-tuan, apa panggil, betul-betul tengah-tengah lah, tidak ada bantuan dah ketika itu. Dia lalai dan sebagainya. Tiba-tiba Allah Ta'ala datangkan ombak yang begitu besar, tuan-tuan. Kan? Yang mana ketika itu, tuan-tuan, dia tengok tidak ada lagi sesiapa yang dapat menyelamatkan dia ketika itu. Sampai berhala-berhala pun dia campur keluar, tuan-tuan. Kan? Sebab dia dapati berhala, dia pun tidak dapat nak membantu dia. Allah tak cerita dalam Quran. Kan? Di waktu tu, tuan-tuan, berhala pun, dia kata, kamu campur berhala-berhala ni, berhala tak boleh nak bantu kita. Di waktu tu, tuan-tuan, baru dia tahu siapa sebenarnya penyelamat dia, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan?
Lalu dia beriman betul-betul bergantung pada Allah. Ya Allah, selamatkan aku, selamatkan aku. Jadi berhala, berhala tak ada guna dah waktu ni. Kan? Dengan berhala-berhala dia campur sekali tuan-tuan. Ha, kan? Jadi tuan-tuan, ketika tu, mana ketika betul-betul dia rasa susah. Sekarang ini kita tidak tahu, kita tidak rasa tuan-tuan sebab kita berpegang kan, kita bergantung pada ni, kita bergantung pada kerajaan, kita bergantung pada ayah kita, bergantung pada ni, bergantung pagak, macam-macam kita bergantung tuan-tuan. Jadi kita tidak bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Di waktu bila tuan-tuan manusia ini yakin sungguh bahawa Allah itu Tuhan dia. Di waktu di hari akhirat. Kan? Semua orang kafir tuan-tuan baru dia kenal siapa Tuhan dia sebenarnya. Yang dia patut tunduk dan patuh kepada dia. Tuan-tuan. Kan di waktu tu. Okay? Jadi semua manusia akan ke sana dan kita buatlah persediaan tuan-tuan. Kita alhamdulillah Allah Taala berikan panduan kepada kita tuan-tuan dan kita dapat mengetahui perkara ini, tapi kita kena ingat tuan-tuan berapa ramai di kalangan manusia yang lain yang tidak ada panduan Quran sehingga mereka tidak pun mengetahui bahawa mereka ini akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Mereka tak sedar tuan-tuan. Mereka tak pernah tahu dan mereka tidak tahu mereka akan berjumpa dengan Tuhan. Kita tahu tuan-tuan. Cuma kita tak berapa kuat kepercayaan itu saja. Setakat sekadar percaya tu percaya. Kan? Tapi kekuatan kepercayaan itu tuan-tuan dipanggil tak kuat. Dan dalam Quran ni tuan-tuan, ulama tafsir sebut orang muslim kan yang lemah iman dia sebenarnya sama dengan kafir. Orang Islam, dia Islam. Disebut oleh ulama tafsir. Orang Islam yang terlalu lemah iman dia tuan-tuan seperti orang kafir. Kan? Orang kafir tuan-tuan dia minum arak, tak apa dia tak percaya kepada Quran. Kan? Tapi orang Islam minum arak, dia percaya pada Quran. Orang Islam, orang kafir dia tak solat, tak apalah sebab dia tak percaya kepada Quran dan juga Nabi Allah Taala pun dia tak percaya. Kita tak solat juga. Kan? Jadi tuan-tuan, kan? Sebab itu kata ulama hadis dan kata ulama tafsir, orang yang lemah iman itu seperti tidak ada iman tuan-tuan. Macam bateri tuan, bateri kan? Bateri kereta tu, bateri. Ada bateri, bukan tidak ada. Ada bateri. Orang kafir tu dia tidak ada bateri langsung. Kereta tak boleh gerak, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tidak ada bateri langsung. Orang Islam ni dia ada bateri, tapi bateri lemah, tuan-tuan. Bateri lemah, nak start engine pun tak boleh, tuan-tuan. Cek bunyi tu. Ustaz tak hidup lagi, dia bunyi begitu saja. Boleh gerak ke? Tak boleh gerak. Kan? Tak boleh bergerak. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab terlalu lemah. Okay, jadi iman ni tuan, iman ni lah yang terlalu, sebab tu nak solat pun tak boleh dia, nak buat ni pun tak boleh, semua tak boleh tuan, sebab terlalu lemah iman dia. Kan? Jadi seperti orang kafir juga. Cuma hakikat sebenar tu dia tidak diputuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Allah Taala membuat keputusan pada orang kafir. Tapi dari sudut kehidupan dia tuan sama dengan orang kafir juga. Sebab tu kita tengok orang kafir pun minum arak, Islam pun minum arak. Orang kafir pun judi, dia pun judi. Orang kafir pun rasuah, dia lebih besar lagi rasuah tuan-tuan. Ha, kan? Orang kafir rasuah sikit-sikit, dia lebih besar lagi rasuah, juta-juta, bilion-bilion tuan-tuan. Habis hilang. Kan? Orang kafir mencuri, dia mencuri lebih besar lagi. Ha, kan? Keadaan dia. Ha, ya? Ha, jadi begitulah tuan-tuan ya. Kita ni kita tak mahulah jadi orang Islam tuan-tuan, tapi orang Islam yang lemah. Kita jadi orang Islam, orang Islam yang kuat keyakinannya, sehingga keyakinan kita ini menundukkan kita. Apabila keyakinan kita kuat tuan-tuan, maka segala perintah Allah Ta'ala ini menjadi ringan kepada kita tuan-tuan untuk kita melakukannya. Ha, kan? Sebab itulah kita tidak heran tuan-tuan kalau kita kata kenapa dia tak solat, kenapa dia susah nak buat gini, buat gini kan? Sebab iman dia lemah lah. Jadi tugas kita kuatkan iman dia dengan pengajaran-pengajaran ilmu, pembelajaran-pembelajaran ilmu ya, sehingga dia dapat memahami betul-betul tentang ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan sekian saja insya-Allah perjumpaan kita pada pagi ini dan kita tamat ataupun kita tangguh pada ayat yang ke-46 ya. Kita berhenti pada ayat yang ke-46 dan insya-Allah dalam kuliah akan datang kita akan meneruskan ayat yang ke-47 dari surah Al-Baqarah insya-Allah. Jadi sekian saja tuan-tuan, insyaAllah kalau ada soalan, kita buka soalan. Tak ada? Tak ada, kita berhenti setakat ni lah insyaAllah tuan-tuan ya. Dan untuk kuliah akan datang ni tuan-tuan, kita bertemu dalam bulan puasa ya. Jadi saya berhajat untuk meneruskan tafsir Quran lah ya. Dan saya tidak akan menyentuh tentang Ramadhan lah ya. Sebab saya mengandaikan sudah ada ramai ustaz lah yang akan menyampaikan tentang Ramadan ataupun kelebihan puasa dan sebagainya. Tapi saya
tidak berhajat untuk meneruskan memetik ataupun membincangkan tentang Ramadan, tetapi ingin meneruskan pengajian kita ini. Kerana apa tuan-tuan? Kerana pertemuan kita ni sekali sebulan. Kan? Jadi kita, makna kalau setahun tuan-tuan 12 kali. Jadi terlalu singkat untuk kita memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu banyak sebenarnya. 6,000 lebih ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi kita perlu masa yang begitu panjang ya untuk lebih lagi kita membincangkan tentang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Insya-Allah ya. Diharapkan tuan-tuan tidak kisahlah ya. Dan tuan-tuan, saya ada bawa tabung kat belakang itu, iaitu tabung sumbangan untuk kelas pengajian kitab Turas. Ya, saya kita dah setahun lebih lah kita adakan kitab pengajian ini dan alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar berkat sumbangan tuan-tuan sekalian lah daripada jemaah-jemaah ya. Dan kepada sesiapa yang ingin memberikan sumbangan, bolehlah masukkan dalam tabung kat belakang itu. Mudah-mudahan kita dapat membantu kerja-kerja agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan merupakan salah satu tuan-tuan cara untuk kita membantu agama Allah. Infak sumbangan ni tuan-tuan cara untuk kita membantu agama Allah. Dan Allah Taala sebut dalam Quran, in tansurullah yansurkum. Sekiranya kamu membantu agama Allah, Allah akan bantu kamu. Itu kaedah dia tuan-tuan. Jadi kita kena bantu agama Allah terlebih dahulu. Barulah kita akan dapat bantuan daripada Allah. Jadi syaitan tipu kita, kamu tunggu Allah bantu kamu dulu baru kamu bantu agama Allah. Kan? Tunggu Allah Ta'ala jadi kamu dulu kaya baru kamu infak. Kan? Jadi kita tunggu-tunggu tuan-tuan dapat gaji 10 ribu, kita rasa tak kaya lagi. Gaji 20 ribu rasa tak kaya lagi. Gaji 50 ribu rasa tak kaya lagi. 1 ribu tak kaya lagi tuan-tuan. Gaji juta-juta pun tak kaya lagi. Kan? Lagu mana kaya kita tidak tahu lah. Ha, kan? Sebab kita tunggu kaya dulu baru kita nak bantu. Jadi sampai bila-bila pun kita tidak infak fi sabilillah. Ya. Jadi kita infak pun di mana-mana pun tuan-tuan, tak kira lah apa saja program-program yang penting, program-program agama tuan-tuan. Tapi kita tengok ni macam-macam ni orang ya. Kalau untuk program agama tuan-tuan sikit-sikit dia infak. Cuba tuan-tuan tengok program-program dalam TV. Kan? Sumbangan itu tuan, sumbangan ni. Saya pernah tengok tuan-tuan debat di antara universiti masuk dalam TV. Kan? Begitu hebat sekali dia berdebat tuan-tuan. Kan? Johan 5000 saja bagi 3. 5000 bagi 3. Cuba tuan-tuan tengok program berjoget tu apa semua. Berjoget menari, buang program yang melalaikan manusia. Sumbangan begitu sekali dahsyat diberikan kepada mereka tuan-tuan. Tiap-tiap ribu tuan-tuan tengok, tuan 10000 kan. Program apa tuan-tuan? Tu, 10000 tiap-tiap minggu. Membazir begitu je duit tuan-tuan. Berapa ramai lagi rakyat yang susah tuan-tuan tidak diberikan bantuan kepada mereka. Sebab itulah tuan-tuan, mereka kalau tidak beriman kepada hari akhirat, begitu mereka. Mereka sanggup habiskan duit banyak-banyak tuan-tuan. Tapi untuk agama mereka tidak sanggup. Jawablah nanti di hadapan Allah, akan dipersoalkan. Min aina akhazahu wa ina wa ila aina anfaqahu. Kemana kamu infakkan harta kamu, akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan ingat tuan-tuan, duit kita ni kita bebas untuk belanja apa saja, tak tuan-tuan. Kan? Kita belanja kalau tak kena dengan cara tuan-tuan. Kan? Dia dikira membuat dua. Jadi panjang pula tuan sikit lagi kan. Tuan-tuan, perbelanjaan tak kena pada tempat membazir. Syaitan dipersoalkan oleh Allah. Kan? Perbelanjaan kalau kena dengan tempat pun dia lebih tuan-tuan. Dia panggil israf. Israf pun akan diazab oleh Allah. Sebab tu Allah sebut wala tusrifu. Jangan kamu lebih-lebih tuan-tuan. Kalau berlebih, berlebih sangat. Walaupun kena dengan tempat dia, tapi dia lebih sangat tuan-tuan. Sehingga dia mengabaikan satu perkara. Itu pun tak kena tuan-tuan. Apatah kalau tak kena ni, dia panggil membazir. Walaupun sikit, membazir ni bukan kita buat lebih-lebih tuan. Tapi kita belanja tak kena pada tempat. Tempat yang maksiat, tempat sebagainya. Jawab tu depan Allah ni. Kita ingat senang-senang Allah bagi harta dia. Allah bagi hartanya kepada manusia, Allah akan biarkan begitu je. Tidak, Allah akan persoalkan kan kepada kita. Empat soalan. Termasuk nah, daripada empat soalan ni tuan-tuan. Kata Nabi SAW tentang harta. Wa ammalihi min aina akhazahu wa ila aina anfaqahu. Ha? Tentang hartanya daripada mana dia perolehi, ke mana dia infakkan harta tersebut. Jadi tuan-tuan kita berhati-hati dalam menginfakkan, mengambil harta dan menginfakkan harta kita tuan-tuan. Berhati-hati. Kalau tidak, tak kena dengan cara, akan dipersoalkan oleh Allah. Habis kita nak jawab, tak tahu macam mana nak jawab. Ya, ya? Jadi sekian saja tuan-tuan. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat kefahaman ya? Dan yang paling penting adalah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita dapat melaksanakan
wahyu Allah Subhanahu wa taala ini, insyaallah. Sekian saja tuan-tuan, kita sehingga kita berjumpa lagi dalam kuliah akan datang. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah yang kurang itu adalah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya meminta ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada tuan-tuan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافي مجده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم اجعل هذا جمعنا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرق معصوما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم